Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan anda semua beberapa tips penjagaan kenderaan selama tempoh PKP. Sentiasa panaskan enjin kenderaan anda sekali seminggu. Ini adalah bagi memastikan bateri kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Cuci bahagian eksterior kenderaan anda. Pastikan anda menggunakan bahan pencuci yang sesuai untuk kenderaan anda bagi mengelakkan daripada warna kenderaan anda cepat menjadi pudar. Jangan lupa untuk mencuci bahagian tayar dan rim kenderaan anda. Sentiasa pastikan kebersihan interior kenderaan anda. Ini dapat mengelakkan kenderaan kita daripada dipenuhi dengan semut ataupun nyamuk. Kutip atau buang semua sampah atau sisa makanan yang tidak kita perlukan. Pastikan kenderaan dalam keadaan yang bersih. Letakkan keadaan handbrake anda dalam keadaan natural. Tips ini disarankan untuk mereka yang akan meletakkan kenderaan untuk satu jangka masa yang sangat lama. Tapi pastikan tayar kenderaan anda diletakkan sesuatu sebagai penghalang untuk keselamatan. Isi minyak kenderaan anda jangan sampai penuh. Tips ini bagi mengelakkan kenderaan anda menanggung beban yang berat. Pasang wiper anda untuk elakkan daripada wiper tersekat. Sesekali, sila semak dan cek keadaan enjin kenderaan anda. Selepas kita dah bersihkan semua interior kenderaan kita, saya ada sikit lagi nak share dengan you all tentang gear 2 dan gear 3. Selalu kalau kita drive kereta, memang kita akan pakai D sebagai drive kan. So, untuk gear 2 dan 3 ni memang kita jarang guna. Sebenarnya gear ni, kegunaan dia adalah masa kita nak naik bukit. So kita boleh tukar daripada drive tu, kita boleh terus tukar kepada gear 3 atau gear 2. Tapi ada juga setengah orang yang gunakan gear ni bila dia nak memotong kan, dia tukar kepada gear 3 atau 2. Tapi saya risau kalau kita guna yang tu akan merosakkan kita punya gearbox lah. Sebenarnya kereta auto ni dia dah memang auto, walaupun kita tukar, memang kita boleh guna dalam pemanduan yang biasa, tapi kita nak elakkan supaya kenderaan kita rosak kan. Walaupun kenderaan ni sebenarnya memang takkan last forever, tapi kita perlu ambil beberapa tips penjagaan supaya kereta kita dalam keadaan yang baik untuk satu tempoh yang lama. Jangan lupa bawa kenderaan anda jalan-jalan bagi mengelakkan tayar kenderaan mengempis. Semoga tips-tips yang telah saya kongsikan memberikan manfaat kepada anda dan semoga kenderaan anda akan sentiasa berada dalam keadaan yang baik untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Saya doakan bagi mereka yang ingin memulakan perjalanan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi dengan selamat. Jagalah
cara pemanduan anda, memandu dengan berhemah dan jaga keselamatan di jalan raya. Jumpa lagi.